Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Mohd Yazid Yunus daripada Jabatan Senior Bina Lanskap Fakulti Reka Bentuk dan Senior Bina Universiti Putra Malaysia ingin menyampaikan hari ini ialah topik konsep khalifah dalam Senior Bina Lanskap. Apa khabar semua penonton? Topik ini di bawah tajuk A Glimpse of Landscape Architecture in Malaysia. Baik, hari ini kita akan melihat dua topik, dua hasil pembelajaran. Yang pertama, hubungan manusia dengan alam sekitar. Yang kedua, konsep khalifah dalam agama Islam, Buddha, Hindu dan juga Kristian. Anda tahu bagaimana alam ini bermula? Apakah proses yang berlaku semasa pembentukan alam semesta ini? Pernahkah anda mendengar teori Big Bang? So, Big Bang ataupun dentuman yang besar adalah kosmologi. Satu teori yang menjelaskan pembentukan alam semesta, sistem solar dan planet-planet. Dan mari kita bincang lebih detail apakah itu teori Big Bang. Teori ini menyatakan bahawa alam semesta ini berasal dari keadaan unsur gas yang padat, yang panas, yang kemudian mengembang dan berdentum sekitar 13.7 bilion tahun yang lampau. Dan pembentukan bumi ini dipercayai oleh sekitar 5 bilion yang lalu. Dan Allah ungkapkan semua ni Big Bang di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang bermaksud, dan tidakkah orang-orang itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asalnya mula bercantum sebagai benda yang satu dan kami pisahkan di antara keduanya. Baik, kita dah lihat tadi kisah teori Big Bang. Dan rata-rata kalau kita melihat para saintis, para kajian, para penyelidik bersetuju dengan konsep teori Big Bang ini. Baik, kalau kita melihat bumi ini setelah wujudnya, setelah berlakunya beberapa tahun, berjuta tahun selepas Big Bang, maka bagaimana alam ini bermula? Bagaimana manusia menduduki ataupun bagaimana manusia mempelopori ataupun memakmurkan bumi ini sebagai tempat tinggal mereka? Baik, kita lihat bagaimana evolusi pembentukan bumi, dibangunkan pertanian di Mesopotamia. Dan di sini berlakunya evolusi pembentukan bumi di mana manusia membangunkan bumi dengan aktiviti pertanian. Dan revolusi pertanian Mesopotamia ini menggunakan, memulakan kehidupan dengan hasil pertanian, dengan aktiviti pertanian untuk kehidupan berterusan. Seterusnya kita melihat macam mana hubungan manusia dan alam ada satu hubungan yang saling bersinergi dan saling memerlukan. Baik, kita lihat daripada seorang pandangan Erwin Anton Gatkins. Pada 1952, Gatkins terkenal dengan teori dia mengatakan bahawa manusia dan alam ni ada beberapa siri, peringkat. Yang pertama dikatakan manusia ni takut, pada mulanya manusia takut, sangat hormat dengan alam kerana alam ni seperti bukit, seperti gunung, seperti sungai. Mereka ada kuasa tersendiri, ada kuasa semua jadi. Jadi ketika itu awal manusia seolah-olah mereka ni menyembah, takut dengan kuasa-kuasa semua jadi pada pokok, pada air, pada laut. Dan di sinilah berlakunya fahamat animisme. Ini peringkat pertama. Kemudian kita lihat yang kedua. Peringkat kedua, setelah mereka kehidupan, memulakan kehidupan seterusnya, manusia belajar memahami dan saling bekerjasama menyantuni alam semula jadi. Dan pada masa itu, lanskap menjadi salah satu sumber daya bagi meneruskan kehidupan manusia. Kemudian kita lihat peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga, manusia mula mengendalikan alam semula jadi sebagai sumber yang memenuhi kehendak dalam kehidupannya. Dan di sini kita melihat teknologi mula diciptakan bagi meneruskan kehidupan manusia. Dan yang keempat, manusia sedar akan kerakusannya pada alam yang mengakibatkan kerosakan pada alam semula jadi. Ketika ini, teknologi telah lama diciptakan. Teknologi juga digunakan untuk mengendalikan alam semula jadi. Sehingga pada sisi ini, berlakunya kerakusan, pembangunan berlebihan. Sepatutnya manusia itu sedar akan tugasnya memakmurkan bumi dan menjaganya. Dan ketika itu juga berlaku kerosakan dan akhirnya manusia melihat
kenapa berlakunya kerosakan seperti banjir kilat, penggundulan bukit bukau, kan, dan penggundulan juga hutan-hutan semua jadi. Dan kesannya kepada alam semua jadi, kesannya pada ekologi kita, kesannya berlaku pada ekologi, pada binatang dan semua kehidupan di bumi terasa kesannya. Dan ketika ini manusia mula berfikir dan mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah semua yang kesan kepada kawasan bandar, kawasan kampung, kawasan penempatan dan juga pada alam semua jadi. Baik, kita lihat konsep khalifah dalam Islam. Bagaimana sekiranya seorang yang digelar khalifah, pemakmur, wakil, pengganti, pemimpin itu tidak melaksanakan konsep khalifah ataupun tidak menuruti garis panduan yang Allah bagi dalam Quran, sehingga kita terkesan bukan pada manusia, flora, kita lihat pada tumbuhan, pada fauna, pada sistem ekologi juga terkesan atas tangan-tangan kita sendiri. Dan ini Allah ungkapkan dalam surah Ar-Rum ayat 1, telah nampak kerosakan di darat dan di laut atas perbuatan manusia itu sendiri. Pembangunan yang melampaui atau kerakusan manusia sehingga gunung-gunung ditarah, berlakunya penggundulan hutan dan kesan pada sistem ekologi, pada semua urbanisasi di bandar, perkampungan dan juga di kawasan semua jadi. Kita lihat bagaimana konsep khalifah dalam ajaran Buddha. Baik, dalam tradisi teknik etnik Cina, mereka berpegang pada ajaran filosofi dan prinsip Confucianism. Dalam ajaran mereka, mereka juga kena bermoral baik kepada alam, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada sungai, semua jadi. Bagaimana hubungan manusia dan alam itu sangat rapat sehinggakan berlakunya unity, harmoni dan menggalakkan keharmonian manusia dalam kelengkap masyarakat kena harmoni dengan lingkungan semua jadinya. Baik, kita lihat dalam konsep khalifah dalam agama Hindu. Kalau kita lihat, agama Hindu percaya manusia ini berasal daripada energi dan semangat alam semua jadi, iaitu dipanggil pertama Vata ataupun Air Force, kedua Pita, Fire Force, dan Siletma ataupun Kapa, Water Force. Kalau kita lihat dalam tiga-tiga semua ni, mereka merangkumi elemen-elemen air, api, udara. Dan kalau kita lihat, Hindu juga melihat alam semua jadi sebagai hadiah yang besar dari Tuhan mereka. Lepas tu kita melihat kuil mereka dibina di atas bukit bukau, di atas pokok-pokok, sementara pelbagai bunga dan buah-buahan juga digunakan sebagai acara ritual mereka. Baik, kita lihat juga bagaimana konsep khalifah di dalam Kristian. Di dalam Bible banyak mengatakan manusia kena saling merapat, saling menyantuni alam. Kalau kita dalam verse 26 dalam Holy Bible, manusia itu satu imej yang baik, satu imej yang harmoni, dan mereka kena menyantuni kehidupan di laut, ikan, kehidupan di udara, kehidupan di laut, dan mereka saling sinergi. Dan banyak juga dalam beberapa Bible mengungkapkan hubungan budaya manusia ni kena mengekspresi dengan kejadian alam semua jadi yang Tuhan ciptakan untuk semua manusia. Kita lihat bagaimana konsep khalifah dalam konteks pemikiran reka bentuk ataupun arkitek lanskap kontemporari sekarang ini. Kita lihat Aldo Leopold Land Ethic yang dikenali sebagai Father of Wildlife Ecology. Beliau menegaskan bahawa kesihatan konsep kehidupan ini perlulah disinergi dengan alam semua jadi dan perlu menegaskan konservasi alam sekitar dengan pembangunan. Keduanya kita lihat contohnya Martha Swartz dan juga Anne Spin. Martha Swartz menegaskan dalam reka bentuk ruang yang kontemporari juga
mengambil kira alam semua jadi unsur air, gunung ganang, background tumbuh-tumbuhan yang hijau. Dia ambil kira sangat rapat dengan reka bentuk dan idea dan konsep pembangunan dalam lanskap mereka. Baik, kita dah melihat tadi. Sekian terima kasih kepada saya. Konsep khalifah dalam pelbagai agama dan juga reka bentuk dan juga mereka designer terkenal, bagaimana mereka aplikasi konsep khalifah dalam menyantuni alam semua jadi sangat rapat dalam pemikiran mereka. Sekian, terima kasih.